nyanyi, mong. Itu kalau mau ngambil foto pas saya ini. Jadi kadang fotografer ini nakal. Pas saya sedang di upload ini. Bapak murung ngambil makhluk, ajak orang berbuat baik, ayo ke masjid, ayo baca Quran, ayo berzikir, ayo berselawat. Walatan haun anil mungkar, jangan pacaran, jangan berbuat zina, jangan minum khamar, jangan buat judi, jangan riba, jangan namimah. La yusyikanna ayyama afallahu alaikum iqawan. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, aku khawatir, kata Rasulullah, akan diturunkan hukuman, diturunkan bala bencana, diturunkan musibah. Ketika musibah sudah datang, summa tadunnahu, kamu berdoa ramai-ramai, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Oleh sebab itu, maka tidak ada cara lain kecuali terus melaksanakan amar ma'ruf nahi, termasuklah pengajian ini. Ini cara yang dilakukan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hasan Bumi Panyawangan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jelas? Alhamdulillah saya selama ini ceramah saya jelas. Kalau ada yang bilang ceramah sama-sama gak jelas, dua kemungkinan. Telinganya budek atau sound systemnya rusak. Tapi Masjid Al-Hasan ini sound systemnya dari tadi, itu yang buat saya semangat. Ada gak dalam sound system ini kita ceramah gak jelas suara? Banyak yang pakai eko, yang pakai eko itu nyanyi dangdut, mantap. Ada pula mikrofon yang putus-putus, baru awal assalamualaikum. Sound systemnya mantap, jamaah belakang gak teriak-teriak karena dibuatkan pentas tinggi, lalu kemudian ada lampu terang benderang. Jamaah ada di atas ada di bawah, bagus. Cuman cuacanya memang agak panas. Kipasnya ada, cuman ini enggak sesuai lagi dengan jumlah masyarakat. Oh, saya ada di atas juga. Mata, kanan, kiri ada, atas ada. Cuman di jalannya agak lambat kan. Ada himbauan dari Majelis Ulama Indonesia untuk mencegah virus corona supaya kita banyak-banyak berwudu dan baca Qur'an. Kok Ustaz Somad enggak ada nyebut yang empat tadi? Pertama, tobat nasuha. Yang kedua, sholawat. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar. Kok enggak sama dengan MUI, Ustaz? Berwudu. Tadi kan kita bahas sholat taubat, mungkinkah orang sholat taubat gak pakai wudhu? Jelas? Jangan nanti katakan, aku sholat melawan MUI. Kalau saya anggota komisi fatwa MUI, Provinsi Riau. Lalu kemudian tentang kunut. Kunut, ada namanya kunut witir, ada namanya kunut subuh, ada namanya kunut nazilah. Nazilah untuk menolak bala selama satu bulan. Nabi baca kunut nazilah untuk menolak wabah. Kunutnya panjang. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsha wal riba wal zina mal'ana min hama wabah. Ketika membaca doa kunut itu, jamaah semuanya menangis di belakang supaya jauh dari segala alam petaka bencana musibah. Di tempat kita jamaah menangis juga karena kunutnya terlalu panjang. Makmum di belakang, kapan ini sujudnya?